sih banyak ya, paling yang paling berkesan kan yang pertamanya itu kan yang tahun 99. Jadi dari festival-festival jadi major, terus kita bikin demo kasarnya. Habis itu tahun 98 kirim demo ke major label tapi ditolak, terus kita still keep struggle. Tahun 99 akhirnya diterima ke major label lumayan besar, Musika sama Bintang Record. Go with the flow itu di single terbaru kita, single Go with the Flow terbaru dari album ke-6 kita. Mudah-mudahan ini itu yang bikin dia lagunya, musiknya gue. Yeah, Go with the Flow sesuai dengan judulnya, kita Go with the Flow aja kayak akhir aja. Ya memang kenapa pesannya, bisa Go with the Flow? Pesannya sih sebenarnya enggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya.